Ada empat cara Allah menciptakan manusia. Yang pertama, Allah ciptakan manusia dari tanah sekaligus. Ya, khalaqahu mubasyaratan min tin bi aidih. Allah menciptakan manusia pertama ya dengan uh, tangannya dengan kekuasaan Allah, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ya. Ada cerita Israiliyat yang menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam. Malaikat Jibril diperintahkan untuk turun ke bumi mengambil tanah Ketika beliau akan mengambil tanah, bumi menjerit. Aku tidak mau kau ambil bagian tubuhku untuk menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di punggungku. Maka malaikat sibir kembali dengan tangan kosong kepada Allah. Lalu Allah perintahkan malaikat uh, Mikail untuk turun melanjutkan tugas tadi. Mikail pun sama ternyata. Ya, yeah, uh, sama tidak bisa mengambil tanah tadi. Ketika tanah mau digali, bumi mau digali diambil tanahnya, bumi menjerit tidak ridho diambil bagian tubuhnya untuk menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah. Ternyata yang terakhir ini malaikat maut, malaikat Iz, Israel. Nah, malaikat Israel kan kita tahu lah kalau dia nyambut nyawa, gak pilih kasih ya. Ya, yeah, kalau disuruh kalau Allah begitu begitu. Tapi ini ceritanya Israel lihat. Ya alhamdulillah. Maka pada akhirnya kemudian malaikat Israel mengambil tanah tadi. Alhamdulillah tanah yang diambil itu bermacam-macam. Saya pernah menggali sumur Ya, warna tanah itu ada yang warna coklat. Ya, coklatnya sawo mateng ya. Salih sawo mateng. <laughs> ada coklat, kemudian warna kuning, warna putih kemerah-merahan, warna hitam bahkan. Persis warna ras manusia. Ya, nggak kebayang kalau yang diambil itu warna hitam. Kita negroid semua ini. <laughs> ya, diambilnya tanah tadi, lalu diserahkan pada Allah, lalu Allah membentuknya. Ya, dengan kekuasaannya. Maka jadilah Nabi Adam alaihissalam. Nah ini cara yang pertama Allah menciptakan manusia. Jadi tidak ada yang namanya Pithecanthropus erectus. Tidak ada yang namanya Homo sapiens, Mojokertensis, bohong. Kalau memang manusia lahir dari proses evolusi, kenapa kebun binatang masih penuh dengan kera sekarang? Kenapa mereka tidak berevolusi? Ya barangkali cuma Darwin sama yang lahir, yang lahir dari evolusi ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah ciptakan manusia itu dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam tertidur ya Nabi Adam sempat berpikir ketika Nabi Adam alaihissalam eh, melihat ada binatang berpasang-pasangan di surga bunga berwarna-warna kupu-kupu terbang berpasangan maka pada saat itu Nabi Adam berpikir kalau yang lain berpasangan kenapa aku seorang diri apakah aku ditakdirkan keadaan jomblo jablay tidak tidak berpasangan Nah maka kemudian Nabi Adam tertidur. Di saat Nabi Adam tertidur inilah Allah mengambil tulang rusuknya, ya tulang rusuk subkon tinen yang ini nih. Jadi semua laki-laki tidak ada tulang rusuknya, bisa dipegang Pak. Kalau masih ada itu hati-hati itu, jodohnya nggak ada. Ya, operasi datang ke rumah sakit <guluh> ambil. <guluh> ya diambil tulang rusuk Nabi Adam lalu digunakan untuk menciptakan hawa. Ya, maka ketika Nabi Adam terbangun hawa sudah ada. Yang ketiga, Allah ciptakan manusia melalui proses reproduksi biasa, maksud saya tanpa proses reproduksi. Ya, tanpa sentuhan laki-laki, ya tanpa sentuhan laki-laki. Tapi kemudian Allah firmankan ke dalam rahim Siti Maryam dengan kalimat kun fayakun maka lahirlah Nabi Isa, Isa Jadilah Nabi Isa alaihi salam. Nah, tadi siapa? Siti Maryam. Allah meniupkan ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam sehingga kemudian beliau hamil mengandung Nabi Isa AS. Nah, kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Ya inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah tidak terbatas, jangan dibatasi dengan kelemahan akal kita. Sehingga jika ada sesuatu yang kita dapatkan, jika ada sesuatu yang kita dapatkan dari Al-Qur'an dan hadis, kita belum bisa memahaminya, saya bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Allah maha mampu menguasa untuk melakukan penciptaan tanpa seorang laki-laki. Langsung Siti Mariam hamil mengandung Nabi Isa. Ya, kalau kita belum bisa memahami bukan berarti itu tidak mungkin. Faktanya terjadi. Ya, kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Jangan dibatasi kekuasaan Allah oleh kelemahan akal kita. Ya, itu cara Allah menciptakan manusia. Itu tadi Nabi Isa ketiga. Nah, yang keempat, Allah ciptakan manusia dengan proses reproduksi. Ovum dibuahi oleh sperma. Ya, ovum dibuahi oleh sperma. Dan ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ketika sperma dominan, ovum resesif, maka akan lahir seorang anak laki-laki mirip ayahnya. Ayahnya putih, mancung, keriting rambutnya, cakep. Nah, anaknya mirip ayahnya. Itu sperma dominan, ovum resesif. Kemudian jika opum yang dominan, sperma resesif maka akan lahir mirip ibunya. Ya. Lah jika tidak mirip ibunya dan tidak mirip tetangganya, eh tidak mirip ibunya dan ayah tapi mirip tetangganya. Kira-kira mana yang dominan nih? <laughs> Ada bahaya ini. Ya. <laughs> Baik. Nah, kali Allah. Nah, itu empat cara Allah menciptakan manusia. Kembali kepada Nabi Isa alaihi Kehadiran Nabi Isa di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa penciptaan Nabi Isa perumpamaan Nabi Isa itu sama dengan Allah menciptakan Nabi Adam. Ya, yeah. tanah berubah menjadi manusia itu prosesnya kita pun susah tidak bisa. Hanya Allah yang Maha Kuasa yang bisa melakukan itu. Maka kewajiban kita adalah mengimani itu. Ya, yeah. selama itu datang dari Al-Quran dan Hadis yang sahih. Yeah. Ya, itu pernah sekali. Baik terkait dengan Nabi Isa Wasallam ketika lahir. Kenapa Allah menciptakan Nabi Isa tanpa dari uh, Siti Maryam tanpa sentuhan seorang laki-laki, tanpa seorang ayah, adalah untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelma menjadi manusia, sebagaimana klaim orang-orang Yahudi. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat salib yang ada patungnya, nah mulai ini. salib yang ada patungnya itu, salib milik orang Katolik, di atasnya ada tulisan Indri. Ada yang pernah lihat itu? Ada tulisan Indrian. Ya? Ada yang tahu apa arti Indri? Ah, Indri. Indri ini artinya adalah penjelmaan. Cuma dalam persepsi yang diciptakan oleh kita, Sanhedrin. Mereka menyebutkan kalau penjelmaan ini maksudnya adalah Allah menjelma menjadi Nabi Isa AS. Nah ini syirik. Makanya Allah bantah pernyataan mereka. Di mana mereka mengatakan, Inna Isa bin Maryam, Inna Allah Isa bin Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Mereka mengklaim, kalau Allah menjelma menjadi Nabi Isa AS. Atau orang-orang Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Itu bohong. Tidak benar. Yang dimaksud dengan indri sebagai penjelmaan adalah bukan Allah yang menjelma menjadi Yesus. Bukan Tuhan yang menjelma menjadi Yesus. Tapi Allah serupa Das Eskariot menjadi Isa bin Maryam. Nah, dari mana kita tahu itu? Quran Surat An-Nisa. Surat keempat ayat 157 sampai 159. Ya. Jadi Allah serupakan Nabi Yudas uh, Eskariot yang berkhianat kepada Nabi Isa Allah wujudkan dia menjadi Isa bin Maryam. Maka ketika dia keluar, dialah yang ditangkap oleh Raja Herodes dan pasukan Romawi. Dan dialah yang digantung di tiang salib. Cerita sampai ke sana. Ya, insya Allah kita bahas. Waktu kita sampai jam berapa? Sampai maghrib ya? Sampai isa. <laughs> sampai isa ada kajian, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, mati Allah. Terkait dengan Indri ini, ada satu hal yang pernah saya kaji. Dulu saya Senang sekali uh, mengkaji hadis di uh, literatur literatur kuno. Ketika saya melakukan tugas untuk studi saya di Semarang, dulu Jawa Tengah, saya menemukan petikan Injil Barnabas tahun 97. Di mana dalam petikan Injil Barnabas itu saya temukan ada konspirasi yang dilakukan oleh para pendeta Sanhedrin. Itu para pendeta yang mereka menguasai Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Mereka melakukan jamuan-jamuan, tapi jamuan-jamuan kebaktian, jamuan-jamuan ceramah tentang ketuhanan kerohanian, itu mereka simpangkan. Di mana mereka melakukan rekayasa, yaitu Taurat. Taurat penafsilian, mereka gubah isinya. Yuharifun al kalimah Mereka menghapus satu ayat Taurat dari tempatnya. Sumayik tubun al babi bi'aidihim. Lalu mereka menulis ayat dengan tangan mereka. Sumayakuluna hadamin indillah. Lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah. Wa makhwa miningdilah. Padahal itu bukan datang dari Allah. Nah, maka upaya ini oleh Allah memang sudah direncanakan akan dibantah oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya Allah jadikan Nabi Isa bisa berbicara ketika baru dilahirkan. Ya. Baik penuturan Nabi al Allah. Nah, saya perlihatkan terlebih dahulu di mana tempat Nabi Isa dibesarkan dan di mana para pendeta Sanhedrin, pendeta Yahudi ini melakukan pemalsuan Taurat, yaitu di Yerusalem, kata orang Israel, menurut kita adalah Al-Quds. Ini ada nasar di Mesjid Kibli, di Alun-Alun Al-Aqsa. -alun Al ya. Al-Aqsa itu Alun-Alun, di dalamnya ada Mesjid Kibli, ada Mesjid Drop, dan ada Mesjid Marwani. Yang pernah mula saksikan ini adalah Mesjid Marwani. Mesjid yang berada di lantai, di bawah lantai Al-Aqsa. Jadi ada Al-Aqsa, ada bagian sebelah timur, ke selatan itu ada lantainya di bawahnya ada masjid Marwani. Nah inilah masjid yang digunakan Rasulullah ketika sholat mengimami 1500 nabi dan rasul dari Bani Israel ketika Isra Miraj. Nah masjidnya di bawah lantai. Nah di sinilah terdapatnya mihrab Siti Maryam dan juga terdapatnya mihrab Nabi Sulaiman AS. Nah ini ruangan yang biasa digunakan Nabi Sulaiman ketika mengimankan umatnya, mendakwahkan tauhid kepada umatnya. Ini masuk ke dalam luas sekali ya. Di sini pula terdapatnya 70.000 ribu jasad kaum muslimin yang disembelih dan di, maksudnya dibunuh, disembelih satu-satu oleh Romawi ketika Romawi menguasai Syam, Palestina, Suriah. Karena mereka tidak mau murtad, jadi disembelih. Oleh Solehuddin Aryubi dibersihkan mereka dan dikuburkan sebagaimana syuhada. Mohon maaf, Pak ini kayaknya dari fokus ya, apa dari speaker aktif ya. Nah, ini mihrab Siti Maryam. Yang pernah melihat ini adalah mihrab Siti Maryam. Di sinilah Nabi Zakaria membesarkan uh, Siti Maryam dan juga Siti Maryam membesarkan Nabi Saleh sallam. Di sinilah uh, Siti Maryam membesarkan Nabi Saleh sallam. Nah, baik. Kemudian setelah Siti Maryam meninggal dunia, Nabi Isa dipelihara oleh Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria Qadarullah Allah takdirkan memiliki putra Nabi Yahya berbarengan dengan lahirnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu se sepantar. ya. So, keduanya diasuh oleh Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria datang ke Masjidil Aqsa untuk memberikan jamuan kajian tentang tauhid ya. Itu keduanya di bawah. Kemudian uh, para pendeta Sanhedrin itu mereka menyampaikan tentang Taurat ceramah tentang Taurat bla, bla 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 bla. Nah, ternyata terbongkar oleh Nabi Isa kalau para pendeta Sanhedrin itu menyampaikan Taurat yang palsu, bukan Taurat seperti itu. Mereka telah merubah Taurat dengan tal menjadi Talmud. Nah, upaya mereka merubah Taurat menjadi Talmud lalu diceramahkan, dibongkar oleh Nabi Isa. Sesuatu yang pula belum pernah dibantah oleh siapapun yang pada saat itu Nabi Zakari pun baru tahu kalau mereka telah merubah Taurat menjadi Talmud. Itu dibantah oleh Nabi Isa yang saat itu Nabi Isa masih kecil. Usia tujuh tahun, Nabi Isa mendengar penceramah para pendeta Sanhedrin. Loh, kok mereka menyampaikan Taurat tapi ngomongnya kayak gitu? Taurat bukan kayak gini. Nah, ini tujuan Allah selain mewahyukan Injil. Allah juga mewahyukan tahu Taurat pada Nabi Isa. Tujuannya itu untuk merubah, untuk meluruskan dan membenarkan kembali Taurat yang telah dipalsukan oleh para pendeta Sanhedrin. Mereka lah tokoh pertama dalam penciptaan kelompok Yahudi Talmudian. Lalu mereka mengklaim bahwa Talmud lebih mulia daripada Taurat. Nah ini dibongkar sama Nabi Isa, saat itu Nabi Isa masih tujuh tahun. Jadi ketika para pendeta Sanhedrin ceramah, naik Nabi Isa ke, ke, meja. Tolak pinggang. Wailun lakum, celaka kalian, kata Nabi Isa. Innakum tuharifunal kalima'an mabadih. Sungguh kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Bayang, sesuatu yang belum pernah dibantah dan diprotes oleh siapapun, saat itu dibantah oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa masih kecil, masih <laughs> tujuh tahun. Allah, ini anak kecil dia ngomong, benar ini? Oh iya, makasih nak, maaf saya lupa. <laughs> Disampaikan itu sama pendetanya. Tiap kali pendeta Sanedin ceramah menyampaikan Taurat, padahal itu bukan Taurat, dibantah sama Nabi Isa alihisa, alihisa. Salam Ya. Yeah. Nah, pada saat itu kemudian Mereka berpikir, ini anak kalau dibiarin tekor gitu. Ketahuan kita telah memasukkan Taurat menjadi ta Talmud. Nah, kumpul mereka itu. Nah, diputuskanlah Nabi Isa akan di bunuh Isa bin Maryam. Nah, cuma mereka berkata, bagaimana cara membunuhnya? Kita ini pesuruh Tuhan. Tidak mungkin kita mengotori tangan kita dengan darah manusia walaupun itu memang Walaupun memang itu rencana kita, nah, karena mereka sudah terbiasa mengarang ayat-ayat Quran, eh, mengarang ayat-ayat uh, Kitab Suci, ya, maka mereka pun menciptakan saat itu dongeng yang bohong, dongeng palsu yang terkait dengan Nabi. SA. Tujuannya menyingkirkan Nabi Sallallahu Maka diciptakanlah sebuah dongeng. Pernah mendengar dongeng ini? Doktrin Tuhan bingung. Ini cerita yang saya dapatkan dulu waktu saya lama sekali. Nah para pendeta penetasan itu menciptakan dongeng, dongeng, doktrin Tuhan bingung. Ya, bingung saya membaca dongeng Tuhan b? Bi, bingung. Kok ada Tuhan bingung? Ya, jadi mereka ini zalimnya mereka melarapkan sifat yang buruk dari manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sifat yang tidak baik dari manusia bingung itu dilarapkan pada Tuhan. Jadi mereka mensejajarkan Tuhan dengan manusia. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya. Kenapa dikatakan Tuhan bingung? Nah, ceritanya dikaitkan ada di Nabi Adam. Diambil dari Nabi Adam. Allah sudah jelas melarang Nabi Adam tidak boleh memetik dan memakan buah pohon kayu. Eh, der dipetik sama Nabi Adam sama Siti Hawa dimakan barang-barang. Nah, Allah murga kan? Ketika Allah akan menghukum Nabi Adam, Tuhan berpikir saat itu, kasihan Adam. Aku Tuhan, jangankan Adam, alam semesta aku sentil, hancur alam semesta. Apalagi Adam. Bingung Tuhan, hukum, jangan. Hukum, jangan. Ya begitu, Tuhan bingung. Dihukum, kasihan, manusia, Adam, ya, akan kesakitan, tidak dihukum, Adam bersalah. Ya, kalau manusia bingung, mungkin cuma beberapa jam, ya. Tapi kalau Tuhan bingung, berapa lama? Uh, kemudian muncullah ide eureka Tuhan punya ide. Tadinya Tuhan tidak tahu. Nah ini menjadi satu faham dalam satu kelompok, ya akidah, uh, al Ya. Kemudian apa yang terjadi bila Allah? Nah Tuhan punya ide. Aku kan Tuhan. Tuhan itu immortal tidak mati. Kalau begitu aku saja yang dihukum jangan Adam. Uh, akhirnya diputuskanlah Tuhan menjelma menjadi Yesus Kristus. Jibril, sini Jibril. Baik Tuhan, catat maklumat Tuhan. Baik Tuhan, Jibril buka laptop, ketik maklumat Tuhan. Titik dua, satu Tuhan menjelma menjadi manusia. Apa maksudnya menggantikan hukuman Adam diterima oleh tu? Tuhan? Tidak diberikan pada Nabi Adam. Nah, namun Tuhan bingung juga, bingung lagi yang kedua kalinya. Kalau aku menggantikan Adam, ya, posisinya sebagai yang terhukum, kemudian aku menjadi manusia. Bagaimana cara aku hadir ke dunia? Gak mungkin aku hadir begitu saja. Orang-orang gak akan percaya kalau aku ini anak manusia. Oh, berarti aku harus lahir secara normal. Jibril, nomor dua, jibril Tuhan lahir secara normal. Setelah Tuhan memutuskan untuk lahir secara normal, bingung lagi yang ketiga: siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Ini di Jakarta aja banyak nih wanitanya. Yang mana yang layak melahirkan tuh? Tuhan jatuhlah kemudian pilihan pada Siti Maryam. Dari mana? Jibril angkat tangan. Tuhan, boleh ngasih masukan Tuhan. Wah, Jibril ngasih masukan sama Tuhan. <laughs> Beginilah zalimnya mereka penetasan Sanhedrin. Mereka mengarang cerita dan memposisikan Allah sebagaimana makhluk. Subhanallah ya Subhanallah ya Tuhan, dulu engkau pernah mengutus aku ke Bethlehem. Di ada putri Imran yang suci yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Dia selalu beribadah kepadamu Tuhan dan dia selalu dia berada di di mana tadi di mihrab dan di dipelihara oleh Nabi Zakaria. berada di mihrab tadi di sini. Yeah. Siapa namanya Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Nanya sama Jibril. Mariam Maryam binti Imran tuh. Ah, Jibril. eh ardi, kulahian nanisanpuh min ruhi ilaiha jibril turun kamu ke dunia sampaikan pada maryam aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya maka ditiupkanlah oleh tuhan sebagian dari ruhnya ke dalam rahim siti maryam maka lahirlah eh, maka mengandunglah maria mengandung yesus kristus dan lahirlah yesus kristus untuk menebus dosa manusia yaitu dosa nabi ah, Adam. Nah Tujuan Yesus lahir Tuhan menjelma menjadi Yesus untuk menebus dosa manusia karena perbuatan Adam dari sini Pak ceritanya. Tapi dari kebohongan yang diciptakan pendeta Sanhedrin menjadi akidah bagi orang-orang sampai hari ini. Ya. Yeah. Bagaimana Bapak Ibu? Tergambar ya. Nah, intinya Tuhan dihukum menggantikan Adam. Bagaimana hukumannya? Disalib. Ya. Yeah. Maka dari situlah muncul doktrin Yesus Kristus sang penebus dosa harus di salib. Maka terancam nyawa Nabi Isa alaih salam saat itu. Faham Nabi Isa kalau dirinya difitnah. Dongeng tadi dihasutkan kepada tokoh-tokoh Romawi. Sampai bahkan kepada Raja Herodes, Raja Romawi. Di mana? Di sini, di Yerusalem. Baik, ya Bapak Nah, uh, Nabi Isa faham, merasa terancam. Maka kemudian Nabi Isa pergi meninggalkan Yerusalem. Setelah Nabi Isa pergi meninggalkan Yerusalem, ya bahkan di Jericho itu ada beberapa gua. Kalau Bapak Ibu sekarang ke Jericho, ada Mount Temptation. Bukit Pertapaan. Itu orang-orang Kristen menyebutnya demikian. Karena di bukit itulah Nabi Isa sempat bersembunyi dari kejaran Raja, Raja, Her Raja Herodes dan pasukan Romawi. Dan ikat cerita Bapak Ibu sekarang, Allah, uh, Nabi Isa mengembara meninggalkan uh, Yerusalem, sementara Nabi Zakaria dibunuh. Nabi Yahya pun dibunuh. Pertama yang dibunuh Nabi Yahya. Ketika Nabi Zakaria sholat di Masjid Al-Aqsa ini, Nabi Yahya sholat di sampingnya. Tentara Romawi datang menangkap Nabi Yahya yang masih yang baru saja sholat, diseret ke depan, disembeli sampai putus kepalanya. Diputuskan, dibasukan ke dalam baskom, plus darahnya. Ya, itu atas bujukan dari Herodias. Ini ceritanya begitu. Herodias, ya untuk uh, Mas Mahar Mahar dari Her uh, raja raja Herodes yang suka kepada Herodes. Padahal mereka tidak boleh menikah. Ini yang membuat Nabi, Nabi Yahya dibunuh. Herodes cinta sama Nabi Yahya, Nabi Yahya menolaknya. Maka dia dendam kepada Nabi Yahya, sementara Herodes cinta pada Herodias. Kamu ingin menikah dengan saya? Ya, bawakan kepada saya kepalanya Yahya. Ada yang lain tidak? Itu mahar kamu untuk saya. Nah, maka ditangkaplah Nabi Yahya dan disembelih. ya putus kepalanya disampaikan pada Raja Herodes. Ya, Bapak Ibu bisa baca ini dalam kisah kisah Sul Anbiya. Ya karya Al Hafiz Imam Ibnu rahimahullah atau dalam Atas Tarikhil Anbiya wal Mursalin. Baik, marah -marah, ya, mati Allah. Kemudian Nabi Zakaria, eh, Nabi Zakaria tidak bisa mal malam menyelamatkan anak kan ke sama-sama lagi salat, bahkan belum ditangkap gitu. Setelah Nabi dia dibawa diseret ke sana, keluar Nabi Zakaria dibenturkan dinding. Beliau lalu selesaikan salatnya dan lari menyelamatkan diri. Saat itu beliau sudah usia tua, Beliau bingung mau lari kemana, lalu pohon membelah diri. Ini ceritanya begitu dalam kisah Sunan Bia. Pohon membelah diri dan berkata, Ya Nabi Allah, intabih nafsaka ada jasadi. Ya. Yeah. Sembunyikanlah dirimu di dalam tubuhku. Aku akan melindungimu dari mereka. Nah, ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, ya iblis mengikutinya dari belakang. Itu sorbannya di Maka ketika pohonnya nutup, itu sorbannya nongol. Ah, tentara Romawi yang nari-nari jadi -nari Zakaria kemana itu si kakek-kakek? Hebat bener lumpan larinya kok tiba-tiba menghilang. Ah ini sorban wah dia pinter bersembunyi di dalam pohon tadi. Ini sorban berarti di leher, ah, pinggangnya di sini, di kergaji. Belah. Tahu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa pergi menyelamatkan diri. Mengembara dari satu kampung ke kampung. Nah disitulah Nabi Isa alaihissalam dakwah Dimulai dari usia 9 tahun saat itu. Beliau mengembara. Ada kaum di mana di kaum tadi ada yang buta sejak lahir. Nah, di situ Nabi Usa mendapatkan mujizat dari Allah. Ya Allah, aku akan menyembuhkan mereka dan mudah-mudahan menjadi cara mereka untuk beriman kepadaku. Ya. Okay. Didatangi oleh Nabi Usa yang baru usia berapa? 9 tahun. Ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Masa masihun dihusap. Sembuh tuh dengan izin Allah. Siapa engkau nak? Kau kau bisa menyembuhkan anakku yang buta sejak lahir? Apa kau Tuhan nak? Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasul Allah. Apa yang aku lakukan adalah dari kutaman Allah kepada aku jatuh. Berimanlah kalian kepadaku sebagai Nabi dan Rasul kalian. Aku menyuruh kalian ada untuk beriman kepada Allah dan tidak mempersunkukan yang sebegitu. Ah, berimanlah mereka. Di antara mereka yang beriman ada Barnabas. Yeah, mengembara lagi. Nah, pengembaraan Nabi Isa mengusap bumi dengan pengembaraannya itu disebut Al-Masih. Begitu pula Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta, kemudian orang yang berpenyakit belang diusap masa hayam sahu, Masihun. Mujizat dari Allah. Itu yang membuat beliau mendapat gelar Al-Masih. Itu dari Allah. Mujizat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kemudian Nabi Isa AS. Dawah kepada satu kaum yang mereka mancing lama dipik, ditiatin sama Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mengatakan pada mereka, kalian sibuk menghabiskan waktu kalian seharian bahkan sampai malam mengumpulkan bekal untuk kalian makan di dunia. Lalu kapan kalian disibuk menyibukkan diri untuk mengumpulkan bekal bagi akhirat kalian? Harusnya kalian beribadah kepada Allah untuk untuk mengumpulkan bekal dan demi keselamatan kalian di akhirat. Siapa engkau nak? Kok kamu bilang kayak orang dewasa? Aku Isa bin Maryam, Nabi dan Rasulullah. Dawah lagi di situ. Nah, berimanlah mereka. Ada di antara mereka yang bernama Yekobus. Beriman juga. Nah, dalam pengembaraan tadi berimanlah orang-orang, maka terciptalah umat Nasrani. Di antara mereka ada 12 orang yang terus mengikuti Nabi Isa AS sampai Nabi Isa diangkat ke langit. 12 ini dah yang disebut dengan Hawari Hawari. Ini kisahnya, Prof. Mengembara nah, Nabi Isa sampai pada pengembaraan terakhir, Sampai pada pengembaraan terakhir Nabi Isa salam Herodes yang dihasut oleh raja-raja oleh para pendeta Sanhedrin untuk menangkap Nabi Isa karena memfitnah, mengira bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus Kristus, Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Ya dikejar-kejar Nabi Isa. Seseorang dari pengikut Nabi Isa Hawariun yang berjaga-jaga lari. Ya. Wailun lana, wailun lana. Intabihu antum wa anta ya Isa Maryam Rasulullah. Celaka kita, celaka kita. Hadusnya kita bersembunyi dan anda pun Nabi Allah harus bersembunyi. Kenapa? Aku melihat Herodes dan tentara Romawi di bawah pimpinannya. Dan juga para pendeta Sanhedrin datang untuk menangkap kita. Ya. Wah, betul juga. Anda harus yang bersembunyi, wahai Nabi Allah. Betul. Aku akan bersembunyi. Kalian juga bersembunyi. Nah, sebelum Nabi Isa dan para Hawariun ini berpisah, di situ Nabi Isa meminta mengambil sumpah pada mereka. Di dalam surat Asaf, Allah sebutkan kan, ada di dalam Quran surat Asaf, Iskola Isa bin Maryamalil Hawariyina man Ansari Ilallah, Kala Nakhnoh Ansarullah. Nah, mereka menyatakan akan menolong Nabi, uh, Nabi Isa. Artinya, ketika Nabi Isa nanti sudah tidak ada diangkat, uh, mengalami sesuatu, menghilang, meninggalkan mereka, siapa yang akan membantuku menyebarkan agama Allah ini? Maka Hawariyin mengatakan, Kami adalah penolong-penolong Allah, perhatikan, para Hawariun saat itu sebelum Nabi Isa diangkat yang berjumlah 12 orang mereka mengatakan kami penolong Allah Hal ini mereka ucapkan sebagai bukti bahwa mereka beriman kepada Allah Maksud kami penolong Allah, kami siap mendawakan tauhid kepada manusia. Sepeninggal anda, wahai Isa bin Maryam, Nabi Allah dan Rasulullah. Ya, itu kata-kata Hawariyun. -kata. Kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-112. Terkait dengan Al-Ma'idah itu sendiri. Ada satu kajian yang menarik dari Dr. Jabir Balusi dari Iran. Beliau Muslim, Apakah hidangan yang dimintakan oleh Hawariun itu sudah terjadi apa belum? Nah, nanti kita bahas ya, Pak Allah. Coba perhatikan di sini. Kamilah penolong Allah. Artinya kami akan mendakwahkan Tauhid, akan mendakwahkan Islam ini sepeninggal anda nanti. Artinya mereka beriman kepada Allah kan? Nah, ini kata-kata mereka sebelum Nabi Isa diangkat. Atau nah, sekarang saya bahas, Bapak Ibu sekalian. Coba buka dalam Quran Surat Al-Ma'idah. Tentang hidangan. Di mana Hawariun berkata meminta agar diturunkan hidangan. Izqal al-hawariyun ya Isa bin Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila 'alaina ma'idatan minas sama' qalat taqullah in kuntum mu'minin. Izqal al-hawariyun ingatlah ketika berkata para Hawariyun ya Isa bin Maryam mereka tidak menyebut Nabi Isa Rasul Allah tapi langsung menyebut namanya. Ya Isa bin Maryam. Hei Isa bin Maryam. Yang kedua, hal yastati Rabbuka Bisakah, apakah mampu Tuhanmu? Nah, di sana mereka mengatakan rabuka, Tuhanmu. Kalau Tuhanmu berarti bukan Tuhan kami, kan? Betul. Seolah-olah mereka memposisikan kalau mereka bukan pengikut Nabi Isa. Maka di sini pakai alif lam. Pertanyaannya, samakah Hawariun yang di sini dengan Hawariun yang berkata ini? Sebelum Nabi Isa diangkat, Nabi Isa berkata, Wa Maryam man ilallah. Kamilah penolong-penolong Allah. Kalau orangnya sama dengan yang ini, Hawariyid itu, enggak mungkin mereka mengatakan, Rabuka, pasti Rabbuna Tuhan kami. Pertanyaannya, lalu siapa Hawariyun ini? Dokter Jabir Balusi mengatakan, Hawariyun yang ini adalah orang Kristen yang tidak ada di akhir zaman sekarang. Ketika Nabi saya turun, mereka belum yakin kalau itu Nabi saya yang dulu. Apakah Anda Isa bin Maryam yang dulu diangkat ke langit? Benar, Aku Isa bin Maryam yang Allah utus dulu. Aku diangkat ke langit dan aku ditidurkan Allah. Sekarang aku hadir untuk menyeru kalian kembali agar beriman kepada Allah." Kami tidak yakin engkau Isa yang dulu. Jika memang engkau Isa yang dulu, hai hey Isa bin Maryam, bisakah engkau mintakan pada Tuhanmu agar Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit sebagai bukti kalau engkau adalah Isa yang dulu. Maka kami akan menjadikannya sebagai hari raya. Nah, itu perambah Allah. Gimana? Menarik tidak permulaan sekalian? Subhanallah. Ya. Yeah. Allahu Akbar. Baik, gimana lanjut? Ah, biar semangat takbir dulu Allah baik penuh selain nama Allah satu itu nah kemudian bersembunyilah Nabi Isa setelah yakin akan perkataan Hawariyun bahwa mereka akan melanjutkan dakwah Nabi Isa kenapa Nabi Isa mengatakan siapa yang akan menolong agama menolong aku menyampaikan agama Allah karena Nabi Isa mendapatkan wahyu dari Allah kalau beliau akan diangkat ke langit Beliau akan diangkat ke langit. Makanya beliau mengatakan, Man angsari Siapa yang akan menolong aku menyampaikan agama Allah ini? Melanjutkan tugasku. Nah, Hawaryun mengatakan, kami akan mendakwahkan. Kalau mereka yang akan mendakwahkan, nggak mungkin kan mereka mengatakan Tuhanmu? Betul? Nah, para musim, ini memang menarik juga. Tapi saya tidak bermaksud menafsirkan Al-Quran dengan logika Nauzubillah. Tapi ini munasabatil ayah. Bagaimana Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Baik bersembunyilah Nabi Isa saat itu di di mana di semak belukar nah, Nabi Isa bersembunyi di sini ya ada pepohonan ya ini Selain ya saya bukan ahli ngabar uh, ya subhanallah nah Nabi Isa bersembunyi di sini maka datanglah kemudian Herodes dan tentara Romawi yang dihasut oleh para pendeta Sanhedrin Raja Herodes berseru Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini Termasuk engkau, Hei, Isa, Bin, Maryam Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini Sekarang Sebelum kalian, ser, aku sergap Herodes bilang Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini Gini sajalah Demi kebijaksanaanku sebelum aku sergap kalian, aku tawarkan, hai pengikut Isa bin Maryam, siapa di antara kalian yang berani memberitahukan kepadaku di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya sebagai patih kerajaan. Dan aku akan memberikan dia sepertiga harta kerajaan Herodes. Ah, penuh sekalian. Suatu saat sebelum Nabi Isa diangkat ini, Hawariun kan tadi jumlahnya berapa? 12 orang. Tiba-tiba muncul sosok yang ke-13 dan dia adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Saat Yudas datang masuk ke tengah-tengah Hawariun, saat Nabi Isa ceramah begini. Nah, Nabi Isa berkhabda. Hati-hati kalian, di tengah-tengah kalian iblis menyusup masuk ke tengah-tengah kalian. Waspadalah kalian. Dia akan menimbulkan fitnah di antara hati-hati hey, iblis masuk ke tengah-tengah kita. Dikiranya jin. Iblis jin. Sehingga mereka tidak menghiraukan yu? Yudas. Yudas. Dikiranya Yudas adalah orang yang ingin beriman pada Mirsa dan bergabung dengan Hawariun Yang ngeh, yang faham itu adalah Barnabas. Jangan-jangan si Yudas nih yang dimaksudkan oleh Nabi Salehi. Salam. Maka Barnabas selalu mengamati Yudas Iskariot. Ketika semuanya bersembunyi, Yudas adalah Samiri di zaman Nabi Musa alaihissalam. Samiri di zaman Nabi Musa. Nabi Musa membunuh orang-orang Bani Israel umatnya, orang Yahudi yang menyembah patung anak sapi kan? Di dalam Quran Surat Al-Baqarah dijelaskan. Fatubu ila anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian. Bani Israel yang menyembah patung anak sapi, taubatnya itu dengan dibunuh oleh orang yang beriman. Walaupun itu tidak tuntas. Karena ternyata jumlahnya banyak, lalu mereka berperang. Yang bertobat, dia tidak mau dibunuh. Maka melawan pada yang membunuh. Ya, maka umatnya berkelahi berperang. Nah, Nabi Musa meminta, Ya Allah, cabutlah hukuman ini. Jika engkau hukuman ini berlaku, maka habis umatku. Lalu siapa yang akan menyembahmu? Kalau engkau mengampuni, mereka engkau mengampuni Dan kalau mereka berbuat dosa, makhlukmu juga ya Allah. Mereka hambamu juga. Cabut. Maka hukuman itu pun dicabut. Menariknya para mas kalian yang dimata Allah. Ya. Yeah. Yang menyembah patung anak sapi, tobatnya dibunuh. Labi angkeroknya, Samiri. Kenapa tidak dibunuh? Malah diusir oleh Nabi Musa kan? Karena yang membunuhnya bukan Nabi Musa. Nanti Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Ini klok bagi kita kalau Samiri adalah Yudas Iskariot. Lalu apa kalau kita kalau Yudas alias Samir ini adalah Dajjal? Peristiwanya di sini. Dia berganti-ganti nama di zaman para nabi. Sejak telah Nabi Musa kan ada banyak nabi. Dia masuk ke tiap para nabi menimpulkan fitnah. Berganti nama untuk menutupi jejaknya. Di zaman Nabi Isa dia bernama Yudas. Ketika dia ikut sembunyi, dia mendengar Bar Herodes mengucapkan tadi, siapa di antara kalian yang mau memberitahukan di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan memberikan padanya harta sepertiga harta kerajaanku dan aku akan mengangkatnya menjadi patih kerajaanku. Ah. Yudas Iskariot alias Dajjal, dia butuh harta untuk keliling dunia. Dan dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia. Ah, pucuk dicinta ulam tiba, keluar dia memberitahukan di mana Nabi Isa bersam bunyi. Ah, Isa bin Maryam ada di, di sini. Baik. Keluar dia. Aku tahu di mana Isa bin Maryam bersembunyi. Benar nih. Ikuti aku, kata Yudas. Ya, maka Herodes bilang, "Hai hey, pasukanku, ikuti Yudas, Tangkap Isa bin Maryam." Ah. Maka mereka kemudian Yudas akan masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi. Yudas masuk duluan, untuk memastikan apakah Isa bin Maryam ada di dalam. Di saat Yudas masuk ke dalam, Allah berfirman kepada Nabi Isa, Quran surat Ari Imlon ayat 55. Allahu bilahim rajim. ya Isa ini mutawafika. Ya ya Isa ini mutawafika. Ingatlah ketika Allah berfirman, Hai hey Isa, Aku akan menidurkan kau. Wafat di sana artinya bukan mati, tidur. Wafat itu adalah kalimat mustarokah Satu kata banyak arti Di dalam bahasa Arab ada kalimat ada mu, kalimah mutarodif Ada kalimat mustarokah Mutarodif banyak kata artinya satu Ro'a melihat Nazoro melihat Basoro melihat Itu mutarodif Kalau mustarokah satu kata banyak arti Kataba menulis Kataba mewajibkan Kataba menetapkan yeah. Wafat pun sama Wafat itu bisa berarti mati dan juga bisa berarti ti, tidur, bisa berarti pingsan. Contohnya Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Surat ke-6 ayat ke-60 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Ya. Yeah. "Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ya ma jarahtum fin nahar." Dan dialah Allah yang mengetahui eh, yang menidurkan kamu di waktu malam. Mutawaffakum bil-lail, yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang menidurkan kamu di waktu malam. Wa ya'lamu ma fi nahar. Dan Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Wafat di sana artinya tidur. Nah, surat Ali Imran ayat 55. Iskola Allah ya Isa ini mutawafika. Ya, kalau kita lihat nih surat Ali Imran ya kita lihat saja. Baik, para muslimin barakallahu Allah. Sebelum Yudas masuk ke sini, Allah berfirman pada Nabi Isa. Iskola Allah, ingatlah wahai Muhammad ketika Allah berfirman, "Ya Isa bin Maryam, ya Isa, Hai hey Isa, ini mutawafika, sesungguhnya aku akan menidurkan kau. Eh, Nabi Isa tidak mati, Pak. Tapi ditidurkan. Warafiu yeah. kailaya, dan aku akan mengangkat engkau ke sisiku. Diangkat ke sisi Allah. Berarti sekarang Nabi Isa ada di mana? Di sisi Allah. Dalam kondisi bagaimana? Tidur. Bisakah tidur ribuan tahun? ribuan tahun hitungan kita di dunia. Lah satu hari di sisi Allah berapa lama? Kana miqdaru yawmihi alf sanatin mimma Ka alf sanatin mimma Satu hari di sisi Allah seribu tahun yang kalian hitung di dunia. Sekarang 2019 di sisi Allah berapa hari? Dua hari. Lah Nabi Isa baru tidur dua hari kok. Nyambung tidak? Yakin Nabi Isa masih hidup? Ya, nah, lagi tidur sekarang. Nanti akan Allah turunkan. Kapan? Kita hitung. Jangan kemana mana Tetap bersama saya yang selain satu ini. <laughs> Lanjut. Lanjut ya. Nah. Wa mutahhiruka min kafaru dan aku akan membersihkan namamu dari orang-orang kafir. Dajjal Samiri alias Judas yang kemudian bergelar Dajjal, dia menebarkan fitnah terkait Nabi Isa. Dia punya mujizat Nabi Isa juga. Lalu dia katakan, akulah Yesus Tuhan. Jadi dia memfitnah Nabi Isa itu Tuhan. Maka turunnya Nabi Isa adalah untuk membersihkan namanya yang telah difitnahkan oleh Dajjal. Bahwa dia bukan Tuhan. Mutahiruka. Aku akan membuat kamu membersihkan Aku akan bersihkan namamu. Artinya, yang bergelar Al-Masih itu Isa bin Maryam, bukan Dajjal. Dan Nabi Isa itu tidak pernah mengatakan sebagai Tuhan. Nah inilah yang kemudian menjadi kesadaran masal yang muncul dalam benak para gerejawan hari ini. Di Eropa Pak, ada katedral yang membahas materi seperti kita. Coba tidak viral. Lah kalau saya pasti viral. Dan saya dipanggil nanti. <laughs> saya melihatkan ya. Sekarang gereja mereka membahas hal seperti ini. Hal semacam ini mengakibatkan orang-orang sadar. Oh ternyata agama kita keliru. Oh, kalau Yesus bukan Tuhan Berarti orang Islam yang benar Maka berbondong-bondong mereka masuk Islam Khawatirlah orang Yesus yang ada di Indonesia, Pak Kalau apa yang terjadi di sana Akan terjadi di Indonesia Maka mereka tangkap Ustadz Ustaz yang bicara kayak gini Kenalah uas, Pak Ah, dipermasalahkan Itu, Pak <laughs> Nyambung ya nah, Ini namanya cocok logi <laughs> <laughs> Baik. Diangkatlah Nabi Isa ke langit. Maka kemudian Yudas masuk. Ketika Yudas masuk ada tidak Nabi Isa? Tidak ada. Kan sudah diangkat ke sisi Allah dalam keadaan tidur. Loh, kemana Isa bin Maryam? Tadi ada di sini. Bingung tuh. Siapa? Yudas. Pelangok pelongo pelongok <laughs> Di saat Yudas pelanggau pelongo, Allah serupakan dia menjadi Isa bin Maryam. Itulah Indri dalam salib yang ada patungnya. Quran surat keempat ayat 157. Nah ini, ayo kita lihat ayatnya. Kita lihat. Wakolihim dan klaim para pendeta Sanhedrin tadi. Pendeta Sanhedrin melihat kalau Yudas ketika keluar dia jadi nabi Isa, kan? Maka dia yang ditangkap. Loh, kok aku yang ditangkap? Aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Wes menang baik. Kok Isa kok? Wajahmu wajah Isa. Udah kamu diam aja wajah kamu wajah Isa. Ha, bingung Hawariun tuh saat itu. Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa ditangkap. Karena betul-betul berubah menjadi Nabi Isa. Cuma satu yang tahu bahwa itu bukan Nabi Isa. Barnabas, dia ingat betul apa yang dikatakan Nabi Isa sebelum diangkat. Kelak diantara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku. Apa maksudnya memberitahukan di mana Aku bersembunyi dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Apa maksudnya di tiang, salib. Ah, Nabi Isa sudah mengatakan begitu. Yang faham ini dan ingat ini adalah Barnabas. Ah, si Yudas nih kayaknya yang berkhianat. Betul Yudas. Dia berianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersam, bunyi. Dan dialah yang menggantikan Nabi Isa di tiang salib. Barnabas yang paham ini. Disaliblah Yudas. Salibkan panjang tuh, Ditidurkan dia. Dipaku kaki dan tangannya. Di saat dia ditidurkan. Dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Makanya dia bersuruh pada Nabi Isa. Eli Eli lama sabah tani. Nabi ada tuh. Tuhanku, Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku. Pernah mendengar itu? Ah, tanyakan sama Ustaz Munzir situ orang. Ada. Eli Eli lama sebah tadi Tuhanku Tuhanku kenapa kau tinggalkan aku? Nah, ini clue bahwa Nabi Isa diangkat bukan hanya ruhnya saja, tapi dengan fisiknya. Buktinya bisa terlihat oleh Barnabas, oleh Yudas kan? Ah, berarti Nabi Isa memang tidak ada. Disaliblah dia. Diarak ke Bukit Golgota. Golgota artinya tengkorak. Karena salibnya panjang, dia diarak begini. Nah begini. Yelu Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya. Perjanjian Lama. Itu pedang ditusuk-tusukan ke tubuh. Yudas yang dikira Isa bin Maryam atau mereka menyebutnya Yesus Kristus. Begitu darah bercucuran mereka berebut darah Yesus lalu diminum. Karena mereka yakin jika ada bagian tubuh Yesus bersatu dengan tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. rukun agama rukun iman agama Kristen. Ekaristi Holy Water. Banyak tusukan pedang tadi menusuk tubuhnya. Salah satu tusukan pedang itu menusuk mata kanannya. Di saat itulah Dajjal kehilangan mata kanannya. Ini yang membuat saya yakin Yudas adalah Dajjal. Baik, saya sampaikan hadis Rasulullah SAW di dalam Sahih Muslim. Ma fitnatun Mungzu zara Allahu zuriyata Adama azabu min fitnah tidajal. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan alam semesta Adam sampai hari kiamat nanti melebihi fitnah Dajjal. Walam yab asilahu nabiyan dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun illa hadzarum matahu melainkan mengingatkan terus mengingatkan umatnya akan bahaya dajjal. Wa ana akhirul anbiya'i, aku nabi yang terakhir. Wa antum akhirul umami, kalian umat terakhir. Wa innahu kharijun fikum la mahalah. Dan dajjal akan keluar di zaman kalian, hei umatku. Nah, kemudian Rasul mengatakan. Jadi, berdasarkan hadis tadi, Para Nabi dan Rasul semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa memperingatkan tentang bahaya Dajjal. Seolah-olah Dajjal akan muncul di zaman mereka. Ada hal yang menarik tentang Dajjal. Waliyom, malam yakul min qabl. Aku akan katakan hari ini sesuatu terkait Dajjal, sesuatu terkait Dajjal yang para Nabi dan Rasul belum menyebutkannya. Ada sesuatu yang terkait dajjal. Cuma Rasulullah yang tahu. Para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa belum pernah menyampaikannya. Apa itu? Innahu wallahu bi awar. Wallahu laisa biawar. Dia pecak mata kanannya. Bukan buta. Orang tidak bisa melihat matanya normal. Tidak bisa melihat. Disebutnya apa? Buta. Kalau buta bisa matanya normal. Ini pecak, Pak. Matanya rusak. Innahu awar. Sesungguhnya dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Wallahu menggunakan waw atau sejajar. Artinya jika ada manusia pecak mata kanannya sebelah, mengaku Allah itu dajjal. Bukan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang memberitahukan kalau dajjal pecak mata kanannya? Oh, berarti para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa menganggap dajjal itu masih normal matanya dua. Jadi Dajjal kehilangan mata kanannya ketika di salib. Kenapa cuma Rasulullah yang ngasih tahu? Kan Nabi Isa sudah diangkat. Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi di bawah kan? Maka peristiwa ini akan dikabarkan oleh Nabi berikutnya setelah Nabi Isa. Siapa? Nabi Muhammad. Ini clue bagi kita. Kalau Yudas adalah Dajjal. Jadi siapa yang disalib? Siapa Yudas? Dajjal Pak. dan klaim pendetasan Hedrin. Inna kotal nama Maryam. Kami sudah membunuh Isa bin Maryam, Rasul Allah. Karena memang betul-betul berubah di hadapan mereka menjadi Isa bin Maryam. Hawariun saja mereka ragu. Ah, itu Nabi Isa itu dibunuh. Yang hafal yang, yang membantah itu cuma satu. Siapa Bar? Nabas. Nah, kemudian Allah bantah. Wa ma kotaluhu. Tidaklah mereka membunuh Isa bin Maryam. Nah, dikatakan kalau tidak dibunuh berarti mati tidak? tidak mati. Wa dan tidak pula menyalibnya. Lalu siapa yang disalib? Walakin syubi Akan tetapi Allah serupakan untuk mereka. Siapa yang Allah serupakan? Yudas yang berkhianat tadi. Jadi siapa yang disalib? Bukan Nabi Isa. Jadi Yesus itu bukan Nabi Isa. Yesus yang mereka sebutkan adalah Yudas Eskariot. Barnabas paham betul. Maka dia ingin membuktikan. Aku akan buktikan kalau Yudas ini dajal Lalu apa kemudian? Barnabas penasaran Akan aku gali nanti setelah tiga hari tiga malam Kalau dia masih hidup, dajal Kalau dia mati, oh Yudas manusia biasa Diam-diam Barnabas setelah tiga hari tiga malam Menggali kuburnya Yudas Eskariot Sebelum dia digali, Allah kembalikan wajah Isa kepada wajah Yudas. Perubahan wajah tadi mengakibatkan ada cahaya terpancar, maka cahaya tadilah yang mendorong yang membawa darah nempel di kain kafan. Pernah melihat kain kafan dari Turin, The Swab from Turin? Swab from Turin itu kain kafan ada sekaca wajah Yesusnya, yang diklaim oleh mereka itu wajah Isa bin Maryam, sehingga wajah Yesus seluruh dunia sama. Berdasarkan kain kafan itu, saya pernah melihatnya. Dan ini pula ternyata yang ada dalam cop circle yang dibuat oleh UFO. Ini salah satu clue saya kenapa saya mengatakan UFO kendaraan pengintai dajjal. Bagi mereka yang membantah saya. Ya, saya langsung saja bantah dalam ceramah saya ya. Kalau ngetik saya kelamaan. Poin sejak tadi pagi saya bantah semua perkataan mereka yang membantah saya. Kalau saya berhayal tentang akhir zaman, ada ustaz yang membantah saya kan? Pak Gubernur. <tik> Hati-hati, fitnah akhir zaman membuat orang berganti akidah dalam sehari. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman, yusbihu rajulun mu'minan wa si kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Ya ardi minat dunia menjual akidahnya demi pangkat jabatan dan harta dan harta dunia diundang ke istana untuk hadir cuma necklace aja kasih amplop isinya 15 juta cuma diundang aja gue ceramah nggak 15 juta ini cuma anda tangan 15 juta akidahnya dia jual demi amplop 15 juta bukti kan? kayak aja bisa kayak gitu, ustaz bisa kayak gitu, apalagi orang awam. awam. Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman. Al mutamassiku yauma idin bidini, orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, kal qabidi alal jamri, seperti memegang bara api. Panas kan? Mau kajian dijaga, mau ceramah dijaga, eh dibubarin langsung. Panas kan? Siapa yang bubarin? Semangka. Luarnya hijau, dalamnya merah. Nah, Barnabas diam-diam setelah tiga hari tiga malam diam-diam di -diam menggali kuburan nih. Ada yang viralkan ini setelah masa ini nih. Ada kan di, di, Instagram ya? Ada di Instagram saya ya? Siapa tuh yang bikin tuh? Adam Dabi. Ada nggak? Ya, tapi nggak apa-apa lah, Ya, terkait dengan ceramah saya ini. Ada digambarkan. Ternyata ada filmnya tuh. Itu sutradaranya siapa? Mel Gibson. The Passion of Christ itu nggak pernah ketemu dulu dengan saya, tapi ceritanya sama kan? Mungkin dia nonton YouTube saya. <tik> <tik> nah, diam-diam Barnabas menggali kuburan Yudas. Allah kembalikan wajahnya kepada wajah Yudas Iskariot. digali sama Barnabas masih hidup. Tiga hari tiga malam dikubur masih hidup. Ah, dajal dia. Di bawah itu Yudas diselamatkan diobati bertahun-tahun. Nah, yang ditunggu satu lagi, mengaku Isa bin Maryam. Ketika Barnabas sedang bekerja, tiba-tiba Yudas -tiba datang. Hei Barnabas, lihatlah aku. Ada apa Yudas? Aku bukan Yudas. Aku ini Isa bin Maryam. Ah, benar kamu. Yudas paham kalau tubuhnya telah berubah menjadi Isa bin Maryam. Tapi dia lupa kalau dia sudah berubah kembali menjadi Yudas. Ketika dalam kubur kan? Nah, Dia mengakui Sabin Maryam. Diusir sama Barnabas. Kenapa tidak dibunuh sama Barnabas? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihi salam. Mengembaralah dia keliling dunia. Dalam pengembaraan itu setelah bertahun-tahun. Sampailah dia di segitiga bermuda. Bertemulah dengan Iblis lanatullah alaih. Muhammad Isa Daud menyebutkan sindakan sana Iblis ada di? Sehingga sana Iblis ada di segitiga bermuda. Dua pertiganya di bawah permukaan air laut, sepertiganya di atas permukaan air laut. Pertemuan itulah pertemuan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Azazil Al-Harif. Come here Sam, come here Sam. Kemari Sam, kemari Sam. Apa kata Iblis? Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Sejak aku diturunkan dari surga ke dunia. Di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Samiri, Sam. Paman, Sam. Apa yang terbayang dalam belakang kita? Amerika. Iya. jadi Amerika negara bentukan siapa? Ya, nanti simbol-simbolnya kita bahas. Ya, dalam tayangan yang satu ini, jam tayangan yang sama ya. Tetap bersama saya. Nanti kan di episode yang akan datang. <laughs> Inilah gara-gara ini jadi di viral nih. <laughs> Kemudian Nabi berbakti Allah. Iya. Nah, dialah bertemu dengan iblis dan dajjal ini bertemu, maka mereka sepakat untuk menyesatkan manusia. Segitiga, itu bukan simbol dajjal. Salah kalau ada yang mengatakan saya mengatakan kalau segitiga simbol dajjal. Bukan. Segitiga itu simbol Tuhan. Segitiga dalam filosofi agama Ardi itu adalah simbol Tuhan. Makanya agama Hindu doktrin utamanya adalah Tridharma, eh Tripitaka, betul? Agama Buddha Tridharma. Kitab suci nya Tripitaka. Agama Kristen Trinitas. Ya. Dan teman saya Trianto. <laughs> itu teman saya. Ya. Nah Rasulullah SAW ternyata cincinnya berbentuk segitiga. Lah kalau cincinnya distempelkan itu akan terlihat tu bentuknya segitiga. Nah di dalamnya Rasul tuliskan Allahu Wahdah la Sharikalah Muhammad Abduhu wa Rasulullah Allah Maha Esa Tidak ada sekutu baginya. Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Ini alasan dan jawaban saya kenapa FPI segitiga simbolnya. Dari sini. Allah wabar. Allah Jadi kata siapa segitiga simbol dajjal? Jangan salah dengar, Pak. Dengar yang tuntas. Nanti gagal paham. Yeah. Sebelah kirinya faina ke Mansur. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti ditolong Allah. Tawajahai sushitat, hadapkan wajahmu kemanapun yang kau inginkan. Lalu beliau menceritakan tentang ini, mbak. Nah ini kata beliau nih. Nah, ini ya. Kalau dalam riwayat yang lain ada tulisan inna wal abdar, sesungguhnya orang yang membencimu itu adalah yang terputus.